Adi Samitin selaku orang tuanya bahwa Adi Sujarwo meninggal dunia dan jenazah dari RSUD dibawa ke sini. Beliau kalau kesehariannya setiap hari kan ada di pasar ya. Kalau secara baik sih baik orangnya, ibadahnya sholat di semua sholat rajin segala macam. Harum tadi menurut informasi dari orang tua itu banyak sih, 7 lebih lah. Karena 7 ada lebih. Kepala, ada bagian paha. Oh gitu. Yang fatal? Ya. Yang fatalnya di? Yang fatal itu ada di bagian kedua paha ini sama hampir masuk ke perut sih yang punggung yang hilang. Informasinya korban sempat sadar tadi malam. Ya, jadi saya terus komunikasi terus dengan yang di lapangan, terutama dengan yang mengantar ke rumah sakit. Memang ada info sempat sadar. Saya bilang alhamdulillah, gitu kan, mudah-mudahan membaiklah. Dan pedagang juga tanya saya sampaikan bahwa si korban sudah mulai membaik. Namun rupanya tadi saya juga kaget begitu dapat info dari Pak Haji Samidin, orang tuanya, mengabarkan bahwa